Pertama sekali, taran belanjawan bukan sahaja ucapan tetapi bermula dari perancangan belanjawan, dan dari situ kerajaan perananya sepatutnya juga menerima cadangan dari rakyat, dari NGO, dari jawatan kuasa parlimen sendiri, dan take into account all that bersama dengan perancangan jangka panjangnya dan merumuskan belanjawan yang dibentangkan di parlimen. Lepas itu kelulusan, then pemantauan atau audit. So ini adalah seluruh kitaran belanjawan, dan rakyat berhak tahu setiap dokumen yang ada dalam kitaran ini. You have a right to have access to that lah. Then second one is anda berhak terlibat, bukan sahaja tahu tetapi terlibat dalam memberi cadangan, atau juga bila kalau ada komplain mengenai sesuatu program yang kemungkinan ada corruption atau benda yang tidak telus, juga berhak membawa komplain itu kepada kerajaan. Ketiga, kau kawal seliaan atau check and balance belanjawan adalah antara peranan terpenting MP dan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN. Peranan mereka untuk mengubah undang-undang, juga menaikkan isu mengenai apa yang kerajaan telah melaksanakan atau merancang untuk melaksanakan, dan memastikan itu membawa manfaat kepada rakyat. Salah satu faktornya ialah perancangan kewangan atau keupayaan untuk merancang kewangan. Kalau kami ada tahap gaji yang tertentu, kami hanya boleh merancang perbelanjaan yang mengikut kemampuan itu. Kalau gaji tak cukup untuk beli iPhone, jangan beli iPhone lah. Dan juga kamu mau menjimat sedikit supaya lama-lama boleh melabur dalam aset yang lebih, mungkin nak beli rumah ke, kenderaan ke, itu memerlukan pinjaman juga sebab biasanya you tak boleh beli menyeluruhkan. Jadi perlu juga merancang boleh ke dengan gaji bulanan ini membayar ansuran itu. So perancangan seperti ini yang meneliti akan memastikan anda boleh hidup berkemampuan, dan lama-lama bolehlah mengumpul aset-aset yang perlu. Ideas ada buat bengkel pantauan kita, dan bengkel ini memang khas untuk orang muda atau aktivis muda. Untuk konsep belanjawan negara, semua dokumen-dokumen belanjawan negara, dan bagaimana MP, ADUN dan juga rakyat terlibat dalam belanjawan negara. Kami juga ada laman web pantauwangkita.com yang boleh anda layari untuk dapat maklumat lebih lah.